الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون tuan-tuan sidang jemaah ibu-ibu ayah-ayah yang dihormati lagi dikasihi sekalian, berdirinya khatib di sini bukan untuk berkhutbah. Ya, jadi kita nak buat tazkirah ringkas. Tak payahlah apa serius sangat muka tu. Tengok muka takut semua. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Malam ni kita sedar tak sedar kita sudah berada di pertengahan ya Ramadan. Cerah. Ada kita rasa penat lelahnya, ada kita rasa ya kesusahan dan kepayahan dalam kita berpuasa hari ini di dalam zaman teknologi yang ada. Ya, bagi ibu-ibu rasanya sudah biasa dengan puasa ni. Puasa sunat ni ibu-ibu ni kerap ya banyak buat. Ayah-ayah ni dia puasa sekali hari ya. Jumpa kawan dia kedai kopi habis. Ya, janji nak puasa sama subuh tu. Habis subuh roti warna. Selesai masalah. Yang ibu-ibu duk puasa lagi. Balik rumah buat-buat letih kita harap. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tajuk kita hari ini ya adalah Nuzulul Quran. Bertepatan dengan malam yang kita berada pada hari ini juga adalah di antara malam-malam ya yang diriwayatkan yang turunnya Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat, ada yang menyebut malam 27 Ramadan. Ada yang kata malam 17 Ramadan. Tapi kita ambil pada malam 17 sebab apa? Sebab esok kita cuti. Ha, tu nak apa? Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi bila kita kembali kepada Al-Quran dan kita kena faham bahawa Allah Ta'ala telah pun ya, meletakkan, menjelaskan kepada kita tentang turunnya Al-Quran, tidak ada ragu-ragu lagi. Semua orang tahu dan Quran sendiri menyatakan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan tak ada siapa boleh kata Quran turun bulan Muharram. Go. Tak ada siapa boleh kata Quran ni turun pada bulan Zulhijjah ko. Tak ada. Sebab apa? Sebab Al-Quran dah tetap Allah nyatakan pada bulan Ramadhan diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak lain, tidak bukan. Quran ini untuk menyatakan kebenaran yang ada padanya. Petunjuk yang kita selalu minta pada Allah Ta'ala dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita nak minta tuan-tuan, tak ada lain, tak ada bukan. Allah Ta'ala dah bagi pada kita manual untuk kita baca dan untuk kita memahaminya, yakni Al-Quranul Karim. Jadi pada hari ini kita mari sama-sama bertanya pada diri kita. Hak cakap tanya pada diri sendiri, tuan-tuan tanya pada diri sendiri. Adakah hari ini banyak mana dah kita faham tentang Al-Quran? Kita puasa tuan-tuan dah hampir dah ada yang mencecah 30 tahun, 50 tahun kita puasa Ramadan. Berapa banyakkah ayat-ayat Al-Quran yang kita dah faham? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita selalu menerima dan kita selalu mendengar guru-guru menyebut dan kita pun faham dah. Pada malam turunnya Al-Quran, pada malam nuzul Quran itu, itulah ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus apanya? Nabi kita dilantik menjadi rasul. Kenapa? Ya.
Maka Al-Quran ini ya diturunkan pada bulan yang sangat mulia, iaitu malam bulan Ramadan, dan juga Al-Quran dinyatakan ya pada malam yang mulia juga. Turunnya Al-Quran ini dinyatakan oleh Allah dalam surah ya, iaitu surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita tuan-tuan baca lain sikit. Kita baca macam mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lari makna tuan-tuan. Sebab tu setiap malam lepas pada malam yang ke-15 masuk malam 16 sampailah kita nak malam raya tuan-tuan, biasanya imam akan baca pada solat ya witir pada rakaat yang kedua, kita akan baca surah Al-Qadr. Betul tak? Jadi kita tak usah kata ikut imam lah, tengok kita tu sendiri baca macam mana. Kita baca Qadr ataupun kita baca Qadr. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang malam ni lah kita nak tengok apakah kefahaman tentang Al-Quran yang kita nak ambil pada malam ni, supaya boleh kita ubah diri kita daripada dulu kita puasa sampai hari ini, kita nak gerak sikit demi sedikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni tuan-tuan lahir-lahir sudah pun Islam. Dalam Islam ini ada 4 golongan, dan kita bukan hanya setakat nak jadi orang Islam semata-mata. Tuan-tuan yang dirahmatullah ibu ayah sekalian, kita mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita telah declare kita itu Islam. Yes, Islam lah kita. Tak ada siapa boleh kata kita bukan Islam. Betul tak? Namun, apabila kita telah nyatakan diri kita Islam, maka Al-Quran yang kita baca, kita takkan ambil apa-apa pendekatan, apa-apa pengajaran daripada Al-Quran. Tidak ada disebut punlah dalam Al-Quran, ya ayyuhal muslimun. Tidak ada. Melainkan Allah akan nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, sebagai seluruh manusia. Tak kira sama ada kita orang Islam atau bukan Islam. Allah sebut Al-Quran ini hudan linnas, yakni petunjuk bagi seluruh manusia. Sama ada Islamkah dia ataupun tidak Islamkah dia. Berbeza dengan ayat yang sebelumnya turun, iaitu pada ayat yang kedua surah Al-Baqarah, Allah menyatakan zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Tapi dalam syahrul Ramadan ayat itu Allah menyatakan hudan lin nas. Tidak ada hudan lil muslimin, tidak ada. Mari kita tengok sedikit tentang intipati Al-Quran. Kita nak bawa tuan-tuan kita ni semua perkara tolong refer Al-Quran. Hari ini tuan-tuan, perangkaan JAKIM pada tahun 2016, kita dapat statistik dan penyataan bahawa 70% daripada umat Islam seluruh Malaysia pandai membaca Al-Quran, tetapi hanya 5% sahaja yang mampu memahami Al-Quran. Ingat, Al-Quran turun tuan-tuan bukan hanya untuk dibaca. Apa dalilnya? Dalilnya ialah ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Semua orang hafal. Apa dia? Iqra. Ayat tu juga turun Iqra. Tak, ada 5 ayat yang diturunkan oleh Allah pada malam pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita biasa sebut Iqra. Iqra mana tuan-tuan? Bacalah. Sebab tu hari ni kira nak baca je Quran. Belajar tak nak, faham tak nak. Kenapa? Kita nak baca je. Tak kira lah betul ke tak betul ke. Itulah tuan-tuan, persediaan bulan Ramadan pada ulama-ulama salaf yang terdahulu, tok-tok guru kita dulu, mak ayah tok nenek kita dulu. Tuan-tuan kalau kita perasan tuan-tuan, ya, mereka telah bersedia untuk menempuh Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa.
berdoa untuk dapat Ramadan. Dan pada 6 bulan tersebutlah mereka beria-ria, ya, membuka kitab sama ada di pondok-pondok ataupun di surau-surau, di masjid-masjid. Mereka buka kitab lama, cerita tentang Ramadan, tentang fiqh Ramadan, apa boleh, apa tak boleh. Sebab datang tahun sekali, tuan-tuan, kita datang-datang terus nak tempuh Ramadan. Ilmu kita mana? Persediaan dari segi mental kita pun tak ada. Orang dulu dari segi mental sudah bersiap sedia. Latihan puasa setiap Isnin Khamis selama 2 bulan mereka telah lakukan. Sehingga kan mak ayah kita dulu ingat kadang-kadang 2 bulan direct, tuan-tuan. Pernah tak? Kita pernah buat tak, ibu-ibu? Tak ada tu. Sibuk sahaja. Nah, orang tua-tua dulu 2 bulan direct, tuan-tuan. Ya. Mereka daripada bulan Rejab, bulan Syakban, mereka sudah berpuasa. Kenapa? Mereka berlatih untuk menempuh Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan hari kelima berpuasa, tuan-tuan. Kalau orang yang dia tak biasa puasa pada bulan-bulan yang lain, pada paginya selepas mereka, ya, bangun daripada tidur, mereka bersahur dan kemudian mereka pergi bekerja pada siang hari. Tengok jam pukul 10, pukul 11. Apa rasa perut kita? Perut kita sudah mula merasa, ya, lain macam lah. Patut time ni, time rehat ni, ya, pergi kedai ni, makan ni, pergi kantin ni dan sebagainya. Tapi tak boleh makan. Dia sudah, sebab dalam kita punya perut kita sudah ada asid, tuan-tuan. Ya, sebab kita tak pernah 9-11 bulan kita latih untuk berpuasa. Jadi kita ada sedikit rasa dalam perut kita, mual dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga pada bulan sebelum Ramadan, orang tua-tua kita dulu, tok guru, tok guru kita dulu membuat persiapan dari segi ruhiyah mereka ataupun kita sebut sebagai spiritual mereka. Mereka kerap berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Kita hari ini masuk dalam Ramadan pun tak pernah lagi berdoa dalam Ramadan. Tak pernahkah kita mengangkat tangan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Kita sudah berada pada bulan Ramadan, kita minta keberkatan Ramadan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan juga dari segi ruhiyahnya, bagaimana mereka membuat persediaan untuk salat tarawih mereka, bagaimana mereka membuat persediaan untuk qiyamul lail mereka. Sebab tu hari ini tuan-tuan, sampai malam yang ke-17 dah, kita masih lagi ada kawan-kawan yang belum sentuh pun qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Ada tak tuan-tuan? Jadi marilah sama-sama start malam ni kita buat qiyamul lail. Hatta 2 rakaat cukup sebelum kita bersahur. Cukuplah. Bangunlah awal sikit, ya. Ini tak pukul 5.20 tak bangun. Kejut pukul 4.30 lah. Makcik pun, ya, kejut, abang bangunlah. Ya, sahur pukul 4, 4.20, 4.30. Jadi ibu-ibu pun terus pergi ke dapur buat masakan. Ya. Kita yang sedang menunggu, alah, lambat lagi lah. Kita tidur balik tuan-tuan. Sepatutnya kita bangun, ambil wuduk, kita sembahyang 2 rakaat. Kalau rasa tak nak pukul 4.30, pukul 5 pun buat tak apalah. Tapi kita masih lagi ada, ya, saki-baki, ya, syaitan kita itu, ya, pada bulan 11 bulan yang lalu, nafsu kita itu lagi masih lagi terbelenggu. Jadi walaupun kita disebut, ya, oleh tok guru-tok guru kita, ustaz-ustaz kita yang tang tazkirah, ya, bulan ni jugalah kita nak berbanyakkan amalan kita, tuan-tuan. Baik. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? Baca Quran. Sebab itulah bulan ini juga dinamakan Syahrul Quran. Alhamdulillah. Kita tengok ustaz pergi ke merata-rata masjid, tuan-tuan. Ya. Ramai orang buat tadarus Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi kita kena ingat, tuan-tuan, adakah kita hanya nak baca Quran semata-mata, nak khatam Quran pada malam 25, malam 27? Orang laki-laki, tuan-tuan, dia buat 10 orang malam pertama. Seminggu ya, tinggal 5 orang. Ya. Mana lagi ada 5 orang, tak tahu lah. Tapi orang perempuan, dia buat cukup rajin. Jangan cukup rajin, tuan-tuan. Perempuan,
Ustaz tengok ada satu kumpulan tuan-tuan, dia khatam 4 kali dalam bulan Ramadan. Hebat tuan-tuan. Ini malam yang ke-16 agak boleh nak khatam. Pakai malam 25 tu lah. Dapat kain pelekat, boleh bawa untuk raya kan. Ibu-ibu ada satu kumpulan. Ibu-ibu via WhatsApp group. Kumpulan tadarus mayang. Oh hebat ni perempuan. Kumpulan tadarus mayang. Macam mana dia orang buat? Dia orang cari 30 orang. Makcik Kiyah, makcik Leha, makcik Rahmullah semua tu. 30 orang setiap grup. Makcik Leha, hari pertama kita kumpulkan setiap orang baca satu juzuk. Makcik Leha baca juzuk pertama, makcik Ramlah baca juzuk kedua, makcik Minah baca juzuk ketiga, sampai orang yang ke-30 baca juzuk 30. Kita bagi masa 5 hari untuk khatam Quran. Jadi makcik Leha baca satu juzuk, dah selesai juzuk, WhatsApp balik, selesai. Dia pun sebut selesai. Jadi Masjid Minah pula hari yang kedua dia sebut selesai. Sampailah semua orang ya, yang orang yang ke-30 hari yang ke-5 dia tak acuh lagi, tapi tengok tak ada orang, depa semua dah selesai, selesai juga. Mana dia tahu tak acuh? Nah. Jadi admin kata apa? Okey, malam yang ke-6 kita jumpa di masjid atau di surau. Untuk apa? Kita khatam Quran. Tengok tuan-tuan, hebat. Bila malam yang ke-6 mereka bertemu di surau, malam tu mereka buat khatam Al-Quran. Masya Allah, 3 juzuk habis dah kan. Tadi baca seorang-seorang kat rumah, tengah masak baca sikit ya. Tengah duduk anak baca Kemudian malam yang ke-7 cuti. Letih geruzuk baca ya. Jadi cuti malam ke-7. Malam ke-8 viral pula. Makcik Ramlah yang kemarin baca juzuk yang pertama, makcik Ramlah baca juzuk kedua pula. Makcik Minah yang baca juzuk ketiga, baca juzuk keempat. Orang yang baca juzuk 30 baca juzuk satu pula. Bagi masa pula 5 hari kita jumpa kembali di masjid ini. Cik, kan? Ya. So jumpa balik pada hari yang ke-12. Malam yang ke-12 khatam lagi. Tengok tuan-tuan, tak sampai 2 minggu 2 kali khatam lah. Pakcik macam mana? Tinggal 5 orang. Daripada 10 orang tinggal 5 orang tak khatam-khatam lagi. Mana tak sebulan 4 kali khatam mereka tuan-tuan. Ini kita panggil dia kumpulan tadarus alam maya. Macam-macam ada buat lah. Ya. Kalau ada tuan-tuan ya, ubah-ubah lah. Ya. Siapa buat macam tu, itu bukan khatam namanya. Itu ketam. Ya? Sebab apa tuan-tuan? Khatam Quran ni dia ada cara Rasulullah ajar tuan-tuan. Nak khatam Quran, mesti. Ya? Mesti dia membaca atau mendengar daripada suratul Fatihah sehinggalah suratul Nas. Sama ada dia baca atau dia mendengar. Nampak tak? Kita nak baca tuan-tuan, kadang-kadang tak larat. Sebab tu kita buat kumpulan. Kita buat kumpulan supaya kita baca 2 muka surat. Kawan yang kedua baca lagi 2 muka surat. Kita tak baca dah. Tapi kita tengok tuan-tuan. Kita tengok dia baca. Ya. Setiap ayat yang baca, setiap huruf tu, kita perhatikan dengan tadabburnya ayat itu. Tapi masalah kita kadang-kadang tak macam tu tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang kita buat satu majlis, tapi kita punya ilmu kita tu kurang sikit dari bab tu. Apa berlaku? Bila dia dah baca, orang kedua baca pula muka surat ketiga dan keempat. Orang yang ketiga baca surat muka surat yang ke-5 dan ke-6. Orang yang pertama tadi pergi toilet. Ada pergi cari air minum. Apa dah ke? Dah ke? Lah. Tak apa. Ambil air. Cik. Kononnya apa? Baik hati. Ya? Ambil air sekejap untuk orang yang tadarus. Dia dengar tak orang yang baca muka surat yang ke-6 dan ke-7? Dia tak dengar tuan-tuan. Lepas tu dia datang balik. Dia datang balik, sambung balik. Tengok tuan-tuan. Orang ini tidak khatam. Khatam mesti baca atau dengar daripada Fatihah sehinggalah kepada An-Nas. Kadang-kadang kita tak mau, kita nak
kita nak dengar saja. Ya, kita baca sikit kemudian kita dengar. Kita pun nak dengar, kalau kita dengar kawan-kawan baca, kadang-kadang kita kata, kita cakap, kita komplain kan. Kita rasa, alah, kawan kita baca bukannya betul sangat pun. Ya, banyak salahnya. Takut entah khatam, dia kata. Tak apa, dia balik rumah, dia pasang CD. Ataupun dia tengok YouTube. Oh, imam-imam Mekah baca. Ya, dia pasanglah yang 30 juzuk tu. Kita ambil malas nak baca, tuan-tuan. Kita ambil 30 juzuk, kita letak situ, kita dengar dia baca, kita tadabbur ayat dia. Satu-satu. Alif Lam Mim. Zalika al-kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dengar satu-satu ayat, kita dengar. Walaupun kita tak baca, tapi kita dengar. Kemudian di dapur bunyi. Tut. Cerit yang tu bunyi. Ya, dia pun pergi tutup. Sedangkan dia tak dengar dah apa yang imam itu baca. Maka dia kembali untuk mendengar kembali. Walaupun dia telah habis sampai anas, walaupun begitu dia tidak khatam. Sebab ada portion yang dia belum dengar. Sebab tu tuan-tuan, pahala khatam ni besar, tuan-tuan. Tapi nak dapat khatam tu kena betul-betul khatam. Ya. Baik, kita kembali kepada ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Itulah ayat yang diturunkan pada malam Al-Qadar, pada malam yang pertama di bulan Ramadan. Nabi dapat wahyu daripada Jibril alaihi salam. Bukan satu ayat, tuan-tuan, 5 ayat. Tapi bila kita sebut iqra, kita hanya memahami tentang bacalah. Sebab tu ramai orang dia tidak belajar cara macam mana nak membaca secara fasih, tetapi dia hanya datang untuk membaca dengan mengikut-ngikut sahaja. Ini adalah satu perkara yang salah. Ya, sebab Quran ni nak baca dia ada rukun ni. Bila kita sebut ibadah mesti ada rukun, mesti ada syarat wajib. Cuba tuan-tuan cari satu ibadah dia tak ada rukun syarat wajib. Ada? Hatta kita nak mandi wajib itu sendiri pun ada rukun dan syarat wajib. Ini kan kita baca Quran, yang mana kita tahu setiap hurufnya mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia merupakan ibadah. Jadi ramai di kalangan kita, tuan-tuan, ya, kita nak baca je sebab kita ambil daripada kalimah iqra, tapi kita tidak memahami tentang ayat-ayat yang seterusnya. Ingat, tuan-tuan, Al-Quran ni kalau kita nak tujuan Quran turun, 5 benda, tuan-tuan, kita kena buat. Apa dia? Yang pertama, kita kena belajar. Itu pertama sekali bila turun Quran. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ke akhir hayat baginda, dia tetap akan bertemu dengan Jibril alaihi salam pada setiap bulan Ramadan untuk tadarus bersama Jibril. Apa makna tadarus? Yang ni pun kadang-kadang kita kurang faham. Bila sebut tadarus, kita kata, ya, oh, bulan puasa saja nak khatam Quran. Dah. Tadarus bukan untuk khatam Quran bulan Ramadan. Tadarus ambil daripada, ya, perkataan, ya, tadris, iaitu kelas, ataupun kita sebut, ya, memperbetulkan bacaan. Itu maksud tadarus. Ramai tuan-tuan yang bila kita masuk dalam kumpulan tadarus, bila kita tegur orang yang baik bacaannya sedikit, yang pandai, yang dah belajar, tiba-tiba dia tegur orang yang kurang mahir baca. Kadang-kadang orang yang kurang mahir itu tak puas hati. Dia kata, kalau tegur banyak-banyak, bila nak khatam? Kan? Ya? Sikit-sikit sudahlah. Hal lain tu buat tak nampak, tak boleh? Ya? Ha. Bila kita tegur banyak-banyak kali, tuan-tuan, lama-lama dia tak datang. Tu tinggal 5 orang tadi tu.
Pasal hak lima orang tadi sudah kena tegur, tak mau datang lagi dah. Sedangkan tadarus tujuannya untuk memperbetulkan bacaan, tidak lain daripada itu. Jadi kalau contohnya ya, pada tahun ni kita mula tadarus, tapi kita baca ada kesalahan kita betulkan, ada kesalahan dibetulkan, sehingga bulan Syawal masuk je hari raya, tuan-tuan, kita baru masuk juzuk yang ke-10. Ada yang kawan-kawan mesti tak puas hati ni. Sebab tu kita kena faham tentang Al-Quran, konsep tadarus itu. Tapi masalahnya bila tadarus mesti kita kena khatam. Tidak. So sampai pada juzuk yang ke-10, kita pun habis Ramadan. Tak apa, teruskan bulan Syawal. Yang penting kita khatam. Bila khatam? Oh, khatamnya pada bulan Zulkaedah. 2 bulan baru khatam. Tak apa. Jadi kita kata tak syok lah, kita nak khatam bulan Ramadan, baru dapat pahala yang banyak katanya. Baik, jadi bulan pada tahun yang berikutnya, jangan kita mulakan bacaan tadarus Quran kita pada bulan Ramadan. Sebab kita tahu bahawa bila kita mula bulan Ramadan, kita akan khatam pada bulan Zulkaedah atau Zulhijjah. Maka kita tadarus itu, kita awalkan 2 bulan. Bulan Rejab kita start dah, kita tadarus. Bila masuk 2 bulan, kita sudah mencapai pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itulah kita akan khatam. Nampak tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kembali kepada yang pertama tadi, mesti kita belajar dulu Quran. Nak buat kelas tadarus ni, kena belajar. Dan itulah salah satu daripada konsep pembelajaran yang dibuat oleh para sahabat. Kemudian yang kedua, tuntutan Quran. Kita kena baca. Sebab tu tuan-tuan, Quran ni, ya, kita tak baca dia, kita tengok dia pun dah dapat pahala dah. Nabi sebut ada 4 perkara, tuan-tuan. Kita tak payah buat benda apa pun, tengok je dah dapat pahala. Apa dia? Antaranya pertama Al-Quran. Walaupun kita tak baca, kita tengok je mushaf tu. Aku nak baca tak pandai, tengok je lah, dapat pahala. Itulah mukjizat Al-Quran. Yang kedua, kita tengok Kaabah, Baitullah. Kita bukan pergi tawaf pun, duduk je tengok kat situ. Nak tawaf, tengok ramainya orang. Tapi, ya, kita tengok je Kaabah ataupun Baitullah. Itu pun kita dapat rahmat, pahala. Tengok di, ya, kita duduk dekat apa-apa, clock tower. Tengok-tengok, wah, nampak orang rupa ramainya tawaf. Kita tengok Kaabah tu, dapat pahala. Padahal kita tak pergi tawaf pun. Nampak? Yang ketiga, tuan-tuan, tengoklah muka mak ayah kita. Tengok muka mak ayah kita. Tengok muka mak ayah, tak cakap lagi, pahala lah. Ini tengok muka mak ayah pun kenung ke lain, tuan-tuan. Mak dah tua dah, tak syok lah tengok. Tak lawa macam dulu lah. Dia kata macam tu, tuan-tuan. Teruk punya anak. Ya? Ya. Jadi, tuan-tuan, tengok muka mak ayah kita. Adik-adik, nanti bila kita tengok mak ayah kita, tengok sahaja Allah Ta'ala bagi rahmat, bagi pahala pada kita. Kita, tuan-tuan, mak ayah pun dah tak ada, ustaz. Ustaz baru cakap sekarang, kami mak ayah dah tak ada. Macam mana nak dapat pahala? Apa Rasul kata? Walaupun mak ayah kita tak ada, kita tengok siapa masa mak ayah kita hidup, siapa yang dia paling kasih. Dia kasih pada kawan sebelah rumah dia, jiran dia yang dulu kan. Ha? Ha, itulah teman dia. Pergi mengail pun, mengail ikan tu, ya, dengan dia lah. Ha, pergi umrah dengan dia, pergi haji semua dengan dia, pertolongan apa pun dengan dia. Jadi orang itulah kita tengok dapat pahala. Ataupun kita tengok siapa yang ayah mak kita kasih. Oh, kita tengok adik-adik dia, kakak-kakak dia, abang-abang dia, dia cukup rapat dengan adik-beradik dia. Siapa tu adik-beradik dia? Mak saudara kita lah, pak saudara kita lah. Nah, jadi kita tengoklah selalu mak saudara kita, walaupun dah tua, kita tengok, kita ziarah. Pahalalah, tuan-tuan. Ha, ya. Kemudian yang keempatnya apa? Nabi kata tengok lautan. Lautan tu kita tengok dapat pahala, tuan-tuan. Masya-Allah. Ya, tengok lautan, kita terkenangkan, masya-Allah, hebatnya Allah. Seluas lautan, kita tak nampak daratan di sebelah sana. Ya, kita ingat besarnya Allah. Dapat pahala, tuan-tuan. Ini pergi apa? Pergi pantai nak mandi je. Kan? Ha, itu je. Baik. So kita kena baca Al-Quran. Setelah kita belajar, kita baca Quran.
Dan biasanya masyarakat Islam kita hari ini terhentilah kepada dua ni. Sama ada dia belajar dan dia baca, ataupun dia tak belajar tapi dia nak baca je. Sedangkan nak turunnya Al-Quran, Nabi kata yang ketiga, tuan-tuan, ya, kita kena, kita sebut sebagai faham, faham Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Itulah visi dan misi Al-Quran turun. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ada pernah menyatakan dalam satu hadis, Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, orang yang baca Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Itulah sebaik-baik kamu. Ingat kalimah ta'allam. Nabi sebut, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran. Nabi tak sebut, sebaik-baik kamu orang yang baca Al-Quran. Baik, kita kembali kepada ayat yang pertama hingga yang kelima. Cuba tengok betul-betul. Nabi sebut, ya, Allah sebut, iqra, bacalah. Kita semua faham kata bacalah. Tapi dalam tafsir Al-Hamka, ya, dalam tafsir Al-Hamka, Hamka menyatakan bahawa iqra itu bukan sahaja bermaksud bacalah, tetapi ia juga menyatakan dengan maksud belajarlah. Apa dalilnya? Pada ayat yang seterusnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Sebab tu kita mula bacaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita baca buat benda pun semua dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi malangnya hari ini, tuan-tuan, pada kalimah yang pertama, pada ayat pertama pun kadang-kadang kita sudah pun gagal. Kadang-kadang kita baca macam ni, tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, itu je bunyi kita. Kalau macam tu, tuan-tuan, kalau kita semayang, tuan-tuan, batal semayang kita. Maknanya dah lari lah. Kalimah bahasa Arab dia cukup sensitif. Dia ha dengan ha-nya berbeza dari segi maksud. Bila kita sebut kata rahim, maknanya lain. Rahim maknanya lain. Nampak, tuan-tuan? Sebab tu kita baca, tuan-tuan, pastikan benda tu bagi betul. Sebab tu kembali kepada yang pertama, belajar. Sebab kita nak baca kan, kena belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca mesti dengan nama Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan engkau. Khalaqal insana min 'alaq. Yang mana kita ni semua tak arti apa, tuan-tuan, sebab kita dicipta daripada segumpal darah. Kita ni bukan orang pandai. Allah nak bagi tahu kita ni semua bodoh belaka. Tak tahu, tak ada ilmu semua, sebab kita hanya daripada segumpal darah semata-mata. Siapa yang belajar, orang tu akan dapat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa ayat seterusnya yang ustaz nak stress kepada Quran ni? Kita kena belajar betul-betul, ya? Walaupun kita sebut iqra itu bacalah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca dengan nama Tuhan kau yang maha mulia. Allah, tuan-tuan, dia menciptakan 28 huruf daripada Al-Quran. Ya, 28 huruf, ya. Allah menciptakan Al-Quran ini. Huruf hijaiyah itulah, kan? Dalam kita baca, tuan-tuan, dia ada 3,340,740 huruf. Bila kita baca khatam Quran, bayangkan kalau satu huruf di bulan biasa 70, tuan-tuan, ataupun 10 ganjaran pahala. Bayangkan bulan Ramadan kita baca satu huruf dengan lebih 700 ganjaran pahala. Satu huruf. Itu pun kalau betul. Kalau tak betul, no more. Kemudian, tuan-tuan, kita baca dengan 77,437 kalimah. Dalam Quran tu ada 77,000 kalimah, tuan-tuan, yang kita duk baca tiap-tiap hari. Dia ada 6,236 ayat. Yang memang kita tahu benda tu ada 114 surah. Dia ada lebih kurang, ya, kita sebut sebagai 30 juzuk.
dan dia mempunyai 60 hizib dalam Al-Quran. Ya. Itulah yang kita duk baca setiap masa. Baik. Alladhi 'allama bil qalam. Yang ni kita nak stres. Allah sebut alladhi 'allama bil qalam. Untuk baca Quran, bacalah kamu Al-Quran dengan nama Tuhanmu. Ingat, nak baca bagi orang-orang yang belajar. Kalau tidak, kenapa Allah sebut qalam? Qalam tu bukan qalam yang kat dalam tu. Kat belakang. Qalam ni pena. Jadi kita nak baca tuan-tuan, mesti kita belajar. Itulah dalil orang kena belajar tuan-tuan nak baca Quran. Akhir sekali apa? Bila kita dah belajar, allamal insan ma lam ya'lam. Maka Allah akan campurkan ilmu bagi dia sampai dia tahu. Baru kita baca cantik tuan-tuan. Kita bimbang tuan-tuan hari ini, kita solat 8 rakaat, 20 rakaat, tapi dia punya habuan yang kita dapat kosong tuan-tuan. Sebab tu Nabi pernah sebut kam min salatin laisa lahu min qiyamihi. Ramai orang semayang tapi tak dapat apa-apa daripada semayangnya, melainkan letih semata-mata. Kenapa begitu? Sebab itulah dia datang daripada Al-Quran. Sebab tu asas kepada ibadat kita ialah Al-Quran. Kita juga sebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi tak ajar bacaan yang sebegini dan maknanya pun hancur. Kita minta tuan-tuan, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, engkau tutupkanlah pintu hati kami. Minta tutup pintu hati. Kalaulah Allah makbul doa kita, macam mana tuan-tuan? Sebab tu agama kita hanya tinggal Islam. Sedangkan Islam tu kita kena tingkatkan kepada iman. Sebab tu ramai tak heran tuan-tuan kalau orang yang belajar ilmu, ramai orang Islam tak puasa, betul? Ramai orang Islam yang tak solat, betul? Ada ramai orang Islam yang tak reti baca Quran, betul? Kenapa jadi begitu? Sebab mereka hanya Islam. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada orang yang bertakwa. Apa dalilnya? Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Hanya orang bertakwa tidak ragu kepada Al-Quran. Kita yang mari tuan-tuan, insya-Allah tergolong daripada orang yang beriman. Kalau tidak, kita tak mari solat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang mendirikan Ramadan, yakni mendirikan solat tarawih. Maka dia datang malam ni solat tarawih ramai-ramai, alhamdulillah. Cuma silap kita sikit tuan-tuan. Kalau boleh betulkanlah. Apa silap kita? Di mana-mana saja kita tumpukan pada solat tarawih yang hanya hukumnya sunat semata-mata. Inilah yang penuh masjid pada tiap-tiap malam. Tetapi kita lupa yang fardu. Sedangkan yang fardu itulah yang Allah suruh kita memperbanyakkan, mengimarahkan masjid. Sepatutnya selepas kita berbuka puasa di rumah, kita datang untuk semayang berjemaah di surau atau di masjid. Semayang sama ada semayang maghrib, semayang isyak. Ini kadang-kadang lepas semayang isyak pun baru datang. Siapa nak semayang tarawih? Sedangkan hukum semayang tarawih sunat ya. Jangan tak? Kalau kita boleh betulkan itu, itulah yang terbaik. Sebab tu man qama Ramadan, siapa yang mendirikan ya solat tarawih pada malam. Man sama Ramadan, siapa yang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan, Allah akan hapuskan segala dosa dia. Tapi malam tuan-tuan, Nabi pernah mengaminkan doa Jibril alaihi salam, celaka bagi umat kamu yang mana datang di bulan Ramadan sehingga habis 30 hari bulan Ramadan, sedikit pun dia tidak mengambil pahala daripada Ramadan dan dia tidak menghapuskan dosa dia langsung pada bulan Ramadan. Kita takut kita tergolong dalam yang demikian tuan-tuan. Hati-hati. Ya, pastikan kita ada ilmu untuk kita menempuh Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Balik kepada apa yang kita sebut tadi tentang ayat khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Belajar Al-Quran kemudian kamu ajar pada orang lain. Ini menunjukkan bahawa tuan-tuan, Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan, kita kena pertama kena belajar, yang kedua kita kena ya baca dia, dapat pahala insya-Allah. Yang ketiganya kita kena faham. Ustaz nak tanya hari ini tuan, kita dah baca surah Yasin begitu lama, tiap-tiap malam Jumaat kita baca Yasin. Tanya diri kita, apa yang kita faham dengan Yasin? Setakat manakah kita memahami surah Yasin itu? Melainkan bila orang Yasin ni baca untuk apa? Apa yang ada pada surah Yasin ni? Untuk orang mati Ustaz. Jadi untuk orang mati, untuk arwah. Maknanya dia tak faham. Kemudian bila kita tak faham, dah baca dah, kita kena faham Al-Quran. Kalau tak faham, begitulah yang berlaku hari ini porak-perandanya Malaysia. Sebab ramai di kalangan orang Islam yang tidak memahami Al-Quran, tapi dia baca Al-Quran. Apa yang kita tak faham tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quran bahawa berlemah lembutlah bersama orang-orang Islam, dan keras, bersifat keraslah kamu dengan orang kafir. Tapi apa kita buat? Kadang-kadang sama-sama kita bergaduh, kita keras bersama-sama dengan orang Islam, gaduh sama-sama sendiri, sampai jadi berpuak-puak kita, berkumpulan-pulan kita. Sedangkan dengan orang kafir kita berkawan tuan-tuan. Adakah ini konsep kita faham Quran yang Allah turun pada malam Al-Qadar, pada malam nuzulul Quran? Sebab tu kembalilah tuan-tuan kepada Al-Quran. Sebab orang Islam dia takkan ambil Al-Quran, dia tetap akan buat maksiat. Orang Islam banyak yang tak semayang, orang Islam banyak main judi, orang Islam banyak nagih dadah, orang Islam banyak minum arak. Mereka tidak heran dengan maksiat, sebab itulah mereka Islam. Kita kena naikkan tingkat kepada iman. Bila jadi iman, ini yang kita datang hasilnya. Apa dia? Iman ni tuan-tuan belum tentu lagi. Sebab dalam Quran ada banyak sebut perkataan iman. Tapi untuk nak buat ibadat bagi orang beriman, Allah push dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hey, orang iman, kalau kamu beriman, puasa. Allah suruh kita puasa. Kalau kata kamu kata beriman, kita pun aku beriman, aku puasa. Kalau sekat Islam, malas nak puasa. Nampak? Mana iman tidak ada. Tapi orang beriman, tak lagi kalau tak puasa berdosa. Dia ada iman. Mana tapi kena push. Tak push tak buat. Hey, orang beriman, kutiba alaikumul qisas. Laksanakan hukum. Hukum Islam, hukum hudud, hukum qisas, hukum bunuh. Ya ayyuhal ladina amanu. Itulah yang Allah sebut dalam Quran. Allah push orang-orang beriman. Sebab tu tuan-tuan, Allah push kita berpuasa untuk apa? Untuk kita nak ambil Al-Quran sebagai panduan. Hari ini kita ambil Al-Quran sebagai panduan kita sepenuhnya? Tak tuan-tuan. Ada kita ambil, ada tak ambil. Betul tak? Kita pun tak tahu hak mana satu kita ikut, hak mana satu kita tak ikut lagi. Sebab kita tak faham. Al-Quran tu kita hanya baca je tapi tak faham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi kalau kita naikkan sedikit lagi, mudah-mudahan puasa kita yang kita faham pada malam ni, bila kita bawa betul-betul puasa sehingga pada bulan, pada 30 hari bulan nanti kita puasa tuan-tuan insya-Allah, kita akan naikkan maqam daripada iman kepada taqwa. Sebab Allah janji macam tu. Allah push orang beriman suruh puasa. Kenapa? Sebab aku nak jadikan kamu orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu puasa ni kamu jadi orang takwa. Kenapa Allah suruh kita puasa tuan-tuan? Pertama, orang Islam tak nak ambil ayat ni tuan-tuan. Dia tak heran. Sebab tu dia tak kisah makan siang hari sebagainya. Orang beriman, dia rasa ada iman, dia akan berpuasa. Sebab Allah suruh. Kenapa dia nak berpuasa? Sebab dia nak naikkan maqam dia kepada orang yang bertakwa. Apa yang orang takwa dapat? Barulah Allah sebut, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran ni bila aku suruh hampa orang beriman puasa, suruh hampa buat laksanakan hukum Islam dan sebagainya, hampa buat ikut Al-Quran, hampa naik jadi takwa, maka Al-Quran tidak ada syak bagi orang takwa. Apa-apa dia akan refer Quran. Syekh, nanti
kita pangkah sekian-sekian PRU 14 eh. Saatlah aku nak refer Quran dulu. Hak mana nak kena pilih? Aku tak boleh pilih seorang. Nampak tuan-tuan? Refer Quran. Siapa kita nak pilih? Semua Allah dah tunjuk dalam Quran. Siapa yang perlu kita pilih dalam PRU 14? Tapi kita tak tengok, kita pakai nafsu. Kita pakai kumpulan kita. Walaupun kumpulan kita tuan-tuan hari ini tuan-tuan, marilah sama-sama ustaz mengajak diri ustaz dan tuan-tuan. Apabila kita refer pada Al-Quran, kita tak pilih parti mana, tapi kita pilih Islam. Nampak tuan-tuan? Sekarang ni kita dah jadikan parti kita itu sebagai satu wadah yang itulah dia yang sebila-bila. No. Dia hanya alat saja. Tapi ingat Nabi suruh, bila matinya aku, kamu kena refer dua benda, Al-Quran dan sunnahku. Tapi kita ada refer ke hari ini tuan-tuan? Tak refer. Baik, semua kata nak Islam. Hari ini pecah lagi Islam kepada kelompok-kelompok yang lain. Daripada Islam ni tuan-tuan, Nabi bawa satu je, satu je. Tuan-tuan ambil ni, cari tuan-tuan, tuan-tuan buat macam ni, tuan-tuan ketuk ni. Belakang dengar tak? Sakit tangan kita? InsyaAllah tak sakit, sebab kita bersatu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ambil satu jari dan tuan-tuan buat ini. Kau nak patah jari tuan-tuan buat. Ingat tuan-tuan, kita semua kata nak Islam. Ini kumpulan satu nak Islam, dia kata nak Islam, kumpulan tiga kata nak Islam, kumpulan empat kata nak Islam. Habis pecah kita. Sedangkan orang kafir hari ini tuan-tuan, dia pecah tak banyak tuan-tuan. Dia pecah pun atas dasar dia nak tengok. Mesti ada belah sana, ada mesti ada belah sini, supaya imbang. Kita pecah dalam keadaan kita tak bersama dah. Mereka selepas daripada pilihan raya tuan-tuan, mereka kembali duduk biasa balik. Kalau ada persatuan Cina tuan-tuan, ya, contoh Cina lah persatuan dia ya, dalam tu lah ada DAP-nya, dalam tu ada MCA-nya, dalam tu ada gerakan tuan-tuan. Kita tak boleh, tak boleh duduk sama. Duduk sama kita nak gaduh ya. Ingat, Allah ajar dalam Quran. Orang A kata, dia kata, ah, pilihlah aku. Aku nak Islam juga. Tapi aku nak Islam 5% je. Kumpulan B kata, eh, kami pun nak Islam. Tapi kami nak Islam 10%. Hey, C kata, hampa ingat hampa je nak Islam. Kami pun nak Islam. Tapi kami nak buat Islam 30% saja. Nombor 4 kata, kami pun nak Islam. Kami nak buat 60% Islam. Yang kumpulan lima kata, kami pun nak buat Islam. Kami nak 90% Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masing-masing ni duk kata Islam. Quran kata apa? Carilah yang paling sempurna Islam mereka. Jadi kita tuan-tuan, orang yang mengaji Al-Quran, yang faham dengan Quran, kita kena wajib pilih yang paling banyak nak Islam. Memang nak cari 100% ni payahlah. Adalah kepincangan mana-mana. Tapi yang paling banyak tu mana? Cari yang paling banyak. Bukan cari pilih ikut nafsu kita tuan-tuan. Baik, kumpulan yang kata 90 kata, kami tak jadi nak Islam. Kumpulan yang keempat kata, kami pun tak jadilah nak Islam. Kumpulan yang ketiga, yang kedua kata, kami tak nak Islam. Cuma yang ada hak 5% tadi. Maka wajib kita pilih hak 5% tu. Nampak tuan-tuan? Jadi marilah sama-sama pada hari ini kita pegang Al-Quran, kita faham Al-Quran. Seperti mana yang malam ni nuzul Al-Quran yang kita duduk di dalam ni, marilah sama-sama kita tadabbur. Tiap-tiap pagi kalau boleh Tok Imam baca sedikit. Kalau free Sabtu Ahad, ambil tafsiran, kita baca ayat seayat seayat sehingga kita khatam. Berapa lama? Jangan tanya. Sebab kita sekarang sudah pun ya, melalui ya, proses untuk kita memahami Islam ini dengan sempurna. Kalau tidak, kita akan memahami cara ikut kita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat sedikit ya, iktibar daripada ya, apa yang berlaku pada negara kita. Sebab itulah orang Islam hari ini bertelagah, bukan setakat di Malaysia tuan-tuan. Di seluruh dunia Islam berpecah, bersama-sama orang-orang Arab yang Islam juga berpecah. Sehingga hari ini kita juga risau tuan-tuan, orang yang melaksanakan hukum Islam, orang yang buat Islam, tetapi mereka juga bersekongkol dengan orang-orang kafir laknatullah. Seperti mana yang hari ini kita tahu Qatar, yang mana mereka sekarang ini sedang dilanda kesusahan. Sedangkan kita tahu mereka juga adalah pelaksana hukum Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama jangan sampai
bala-bala yang Allah turunkan kepada orang-orang yang telah pun diuji oleh Allah dengan bermacam-macam siksaan azab mereka, tuan-tuan. Palestin dengan cara Palestin, Syria dengan cara Syria, Rohingya dengan cara Rohingya. Jangan tuan-tuan jemput bala itu datang ke Malaysia, tuan-tuan. Kalau tidak, kita juga akan disembelih ramai-ramai, tuan-tuan. Kita nak pergi nak lari mana kalau Allah uji kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berdoa banyak-banyak supaya Allah menangkan Islam di Malaysia dan seluruh dunia, mereka bersatu kembali kepada agama Allah. Supaya apa? Inilah perancangan Yahudi, laknatullah. Mereka nak menguasai dunia hari ini. Sebab tu politik kita tak boleh lari, tuan-tuan. Ya, politik kita tetap kena jalan. Tapi kita politik secara orang panggil ya berhemah, berilmu. Kita ikut ya, macam mana untuk tok guru kita. Ingat, siapa-siapa yang kita panggil menentang ulama-ulama, tak kira seluruh dunia, maknanya Nabi kata mereka menentang aku. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, cukuplah sekadar itu dulu ya untuk renungan kita pada malam ni. Insya-Allah kita sambung lagi 4 rakaat dan kita buat witir, dan kemudian insya-Allah ya, ustaz lepas tu akan beredar ya untuk bertemu lagi dengan satu lagi program ya dengan kawan ya di Taman Melati insya-Allah malam ni. Jadi terima kasih atas perhatian. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Aqimus salat.